kembali lagi di channel YouTube Speak Yourself bersama saya, Mia Audina. Kali ini saya akan mereview salah satu film yang dirilis pada tahun 2018 berjenre horor yang disutradarai oleh John Krasinski. Sebelum lanjut, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Public Speaking for Journalistic. A Quiet Place. Film ini menceritakan dunia dystopia features di mana bumi diinvasi oleh monster yang sensitif terhadap suara. Pada debut perdananya, John Krasinski selain sebagai sutradara, dia juga memerankan peran sebagai Lee Beth, seorang kepala keluarga yang beradu akting bersama Emily Blunt as Evelyn. Dan di dalam film ini, mereka memiliki tiga orang anak. Yang pertama bernama Regan, dia merupakan seorang tunarungu. Anak kedua bernama Marcus dan anak ketiga bernama Belle. Seperti pada judulnya, pada film ini, mereka melangsungkan kehidupan dalam keheningan suara. Kewajiban mereka adalah menjaga ketenangan. Bila menimbulkan suara sekecil apapun, akan muncul sebuah entitas misterius yang akan meneror serta membunuh mereka. Seperti pada tagline-nya, "If they hear you, they hunt you." Oleh karena itu, 95% dialog pada film ini menggunakan bahasa isyarat. Yang menarik dalam film ini, penonton langsung dibawa ke dalam inti permasalahannya, di mana keluarga Lee bertahan hidup dalam keheningan suara untuk menghindari monster yang mengancam nyawa mereka. Ketegangan semakin bertambah ketika Evelyn ternyata hamil anak keempatnya. Wah, bukan perkara yang mudah ya sepertinya hamil serta melahirkan dalam kondisi yang seperti ini. Nah, di film ini juga kita diperlihatkan detail-detail yang akhirnya menggerakkan cerita, seperti roket mainan, pasir, dan air terjun. Permasalahan semakin bertambah ketika Bao membuat kesalahan dengan menyalakan mainan roket pesawat ketika mereka berada di jembatan menuju arah pulang. Hal itu akhirnya mengundang datangnya monster, lalu mencengkamnya hingga tewas. Kejadian naas tersebut tentu membuat Lee dan Evelyn sangat terpukul. Adegan dalam film ini dipenuhi dengan jumpscare yang akan membuat penontonnya tegang dalam suasana yang begitu mencengkam. Dilansir dari ABC News, menurut Krasinski, film ini tidak hanya memberikan suasana yang mencengkam, tapi juga memberi pesan tentang bagaimana cara melindungi keluarga. So, buat kamu yang penasaran dengan film ini, kamu bisa menontonnya di layanan streaming kesayangan kamu. And for your information, Paramount sebagai studio produksi film ini mengumumkan bahwa sequel dari A Quiet Place akan tayang pada 2 September 2020. Penayangan ini diundur dari jadwal yang telah ditentukan dikarenakan pandemi COVID-19. Oke semua, I think that's all. Thanks for watching this video dan sampai jumpa!